makan bakso sekarang. Ini bakso yang benernya, waduh. Ini yang sudah tak campur sambelnya sama ya kecapnya sedikit, udah tak campur, guys. Ini dia ya, ini yang satunya. Ini dengan bakso telur, guys. Kalau ini bakso dengan ya ikan. Wah, ini nikmat, guys. Benernya. Ya, kita coba piye rasanya. Kita coba dengan yang ada sambelnya ini dulu, dengan bakso yang ada bakso gedenya ini. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, nyos. Bunya. Telurnya mantep nih. Lebih ngelawan tanpa sambal. Sama-sama enak cita rasanya. Ini ya menu sambal. Enak banget, nyos. Tentu saja pendulnya ini terasa dagingnya, guys. Banyak dagingnya ini campurannya. Terasa daging. Ini mantap. Kuahnya jeger. Mantap banget. Coba yang ini. Yang natural. Terasa banget, guys. Bentuknya juga sama kok. Menyambut kenyang. Terasa banget sambalnya. Dan dagingnya benar-benar maknyos. Kita pindahkan yang ini ke sini, guys. Kita coba buka ininya. Versi jumbonya. Kita satukan aja yang namanya bentulnya, karena sama ini. Masukkan ke sini. Versi jumbonya masukkan. Kita kuahnya masukkan juga ini. Wow, ini, guys ya. Kita buka yang gede ini. Gede ini punya isi telur, guys. Isinya lihat, guys. Wah, wow, mantap ya. Atau Said, wow, makan telurnya. Bumbunya terasa masuk ke dalam. Sangat. Wow, nikmat, mantap, guys. Kayaknya. Minyak.
Hup. Habiskan, guys. Bisa gua-guanya habis teh. Tinggal ini. Bendolnya kita nikmati ya. Kita coba ini. Enak banget. Ini sih. Enak banget. Dagingnya benar-benar terasa. Ini bedanya. Memang tidak ada isiannya, isi telur. Tapi dalemannya, guys. Walaupun tidak ada isiannya, tapi kulitnya ini, pentolnya ini terasa daging. Pentolnya terasa gurih karena di ada ya. Ada di dalam pentolnya sehingga bumbu-bumbu pentolnya juga merasuk ke dalam telurnya. Nikmat banget. Benar-benar terasa. Ya. Lagi ini ya. Benar terasa kan. Langsung dengan minyak di dalam kita makan. Dagingnya luar biasa kan.
habisin gue ya. Masih dong. Ya. Habis guys. Mantap banget. Ingat baksonya recommended. Jangan lupa bagi kalian untuk komen, like dan subscribe tentunya agar aku lebih semangat upload video tentang kuliner di Indonesia ini. Terima kasih teman-teman.